البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الله أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan bacaan kita. Na'am barakallahu fikum terhadap na'am syarah mandumah al-qawaid al-fiqhiyah. Insyaallah taala untuk setorannya kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya, setorannya nanti setorkan mulai dari awal sampai akhir kita. Na'am barakallahu fikum bahas kemarin mulai dari alhamdulillahi aliyil arfaqi wa jam'il asya'i wal mufarriqi ذي نعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديدا أن أفضل من علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحقائق للقلوب ويصل العبد إلى المطلوب. Kemudian sampai yang terakhir kemarin kita ambil. Na barakallahu fikum. Fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masail syawaridi litartaqi fil ilmi khair murtaqa wa taktafi subulal ladzi qad wafiqa wa hadhihi qawaidun adamtuha min kutubi ahli al ilmi qad hasaltuha jazahumul maula azimal ajri wal afwa maghfuranihi wal birri. Insyaallah taala disiapkan mulai hari ini, setorannya besok dari awal sampai situ. Paham ya? Dari awal sampai yang kami bacakan tadi itu. Sekarang kita mengambil pembahasan yang baru. Nah, barakallahu fikum, karena waktunya sangat tipis dan singkat sekali. Jadi besok upayakan sudah siap semua ya, jangan sampai ada yang terlambat. Maksudnya siap begitu setoran langsung gitu ya. Nah, mulai dari awal sampai terakhir tadi itu. Nah, sampai pantun puisi yang sudah kami sebutkan tadi, wa hadhihi qawaidu adam tuha min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha. Jazahumul maula azimal ajri wal afwa maghfuranihi wal birri. Sampai situ. Qala al muallif wa asbahullah faslun an-niyatu wa atharuha fil amal. Niat dan pengaruhnya dalam masalah amalan. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Niat dan pengaruhnya di dalam amalan. Pengaruhnya sangat besar sekali niat itu. Baik buruknya diterima atau tidak tergantung dengan niatnya. Besar kecil pahala di sisi Allah taala tergantung dengan niatnya. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Na'am, karena sudah kita lewati pembahasannya dan juga penjelasannya. Qala al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, wa niyatuna syartun lisa'ilil amal biha salahu wal fasadu lil amal. Itu ya. Nah, jadi besok setorannya sampai yang sebelumnya. Sampai yang sebelumnya setorkan dulu, dari awal sampai yang sebelumnya itu. Ada punya ini nanti ditunda yang setelah-setelahnya nanti. Maksud insyaallah ya. Wa niyatuna syartun lisa'ilil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Kita lihat. Qala al-Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, wa hadhihi al-qa'idah anfa'ul qawaid. Kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat. Jadi perhatikan baik-baik, al-umur bimaqasidiha. Nah, kaidahnya ini. Wa ajalluha, termasuk kaidah yang paling mulianya dan paling tinggi kedudukannya. Karena baik buruknya, na barakallahu fikum, suatu amalan kecil ataupun besar pahala di hadapan Allah taala balasannya tergantung dengan apa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dengan niatnya. Kita lihat. Wa tadkhulu fi jami'i abwabil ilmi. Dan niat ini masuk pada seluruh bab-bab ilmu. Kaidah ini masuk pada seluruh bab-bab ilmu. Oleh karena itu sudah kita lewati, an-niyatu mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Itu kaidah yang terulang-ulang terus. Niat itu tempatnya di hati, kalau zikir tempatnya di lisan. Jadi kalau antum salat kok enggak baca, kok diam aja mulutnya, enggak sah salatnya. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Fasalahul a'mal badaniyah wal maliyah. Maka baik buruknya atau baiknya amalan badan, badan itu amalan badan, amalan yang kita gerakkan, wal maliyah dan amalan harta,
Nam a'malul qalb. Nam wa a'malul jawarih innama huwa binniyah. Amalan badan itu seperti apa? Seperti kita sholat, ya enggak? Amalan nam al-maliyah seperti zakat dan semisalnya. Intinya amalan hati dan amalan anggota badan ini tergantung dengan niatnya, baiknya ataukah buruknya tergantung dengan apa? Niatnya. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, barakallahu fikum, atau kita lanjut dikit lagi. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah taala, kita ulangi dikit lagi ya. Fasalahul a'malil badaniyah wal maliyah. A'mal qulub wa a'mal jawarih, baiknya amalan badan maupun amalan harta, amalan hati dan amalan anggota badan, inama huwa binniyah, hanya saja tergantung dengan apa? Niatnya. Wa fasadu hadzal a'mal bi fasadin niyyah, dan rusaknya amalan-amalan ini, amalan badan maupun amalan nan hati, tergantung dengan apa? Rusaknya niatnya. Ini perhatian baik-baik ini ya. Nan rusaknya amalan tergantung dengan rusaknya niatnya. Jadi kalau niatnya rusak, ya udah rusak. Maksudnya ya, seperti itu barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru. Naam. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala fi syarh mandumah usul fikih wa qawaidih, dalam syarah beliau terhadap mandumah usul fikih dan kaidah-kaidahnya, hadhil qaidatu, kaidah ini, wa yal hukmu 'alal insan bi niyyatihi mustafadatun min qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata beliau, kaidah ini adalah hukum untuk manusia tergantung dengan niatnya, menghukumi manusia tergantung dengan niatnya. Itu diambil dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Mohon insyaallah. Naam, seperti itu. Wa hadzal haditsu min ajma'il ahadits wa 'azamiha, dan hadis ini termasuk hadis yang paling mencakup dan paling besarnya. Wa alaihi madaru a'malil qulub kulliha, dan di atas hadis tersebut berputarnya amalan hati seluruhnya. Amalan hati seluruhnya tergantung dengan ini, niatnya ini. Semuanya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kaidahnya Pak, al-umur bima qasidiha. Semua perkara tergantung dengan tujuannya. Itu penting sekali, jangan sampai keliru ya. Kan sudah kita lewati kan? Sudah kita lewati kalamnya para ulama mengenai hal tersebut. Kam min amalin saghirin na'am tukabbiruhu an-niyyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Atau semaknan itu, betapa banyak amalan yang besar tapi diperkecil niatnya. Karena niatnya buruk, kecil amalannya itu tadi, di hadapan Allah taala hasilnya. Tapi apa, betapa banyak amalan yang kecil tapi apa? Tukabbiruhu an-niyyah, diperbesar oleh niatnya. Karena niatnya baik, dia dapat pahala yang besar di hadapan Allah taala. Seperti contohnya orang bersedekah, dia menginfakkan hartanya Rp500. Rp500, tapi ikhlas. Itu nanti di hadapan Allah taala besar atau tidak? Besar. Yang satunya nyumbang harta untuk masjid, Ma'had Darut Taqwa misalkan 1M. Tapi tujuannya enggak ikhlas. Tujuannya bukan wajah Allah, tujuannya agar disanjung, dipuji, atau misalkan nan agar apa? Barakallahu fikum, dilihat oleh orang, maka itu walaupun sebesar apapun yang dia curahkan hartanya tadi, di hadapan Allah taala kecil. Karena apa? Niatnya tadi. Mohon salah ya. Mohon salah. Naam. Kita lihat di sini. Wala yumkin an yaqa'a fi'lan, wala yumkin an yaqa'a fi'lun min 'aqilin mukhtarin biduni niyatin itlaqan. Dan tidak mungkin terjadinya perbuatan dari orang yang berakal yang punya pilihan tanpa niat. Itu enggak mungkin. Antum sekarang duduk sini ada niatan enggak antum? Antum duduk sini sekarang ada niatan enggak? Ada. Enggak mungkin enggak ada niatan di pada duduk ini. Paham ya? Paham ya? Ini termasuk perkara yang tidak mungkin bagi orang yang berakal dan punya pilihan. Nah, barakallahu fikum. Antum sekarang duduk di situ, milih di situ. Itu ada keinginan enggak antum? Hah? Ada niatan? Ya mesti. Pasti enggak mungkin kalau tidak. Karena manusia itu enggak terluputkan dari tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, tidak mungkin terjadi perbuatan dari orang yang berakal dan punya pilihan tanpa niat, itu enggak mungkin. Nah, secara mutlak. Karena biasanya kalau yang terjadi perbuatan tanpa niat itu orang gila biasanya. Paham ya? Antum lihat orang gila tiba-tiba mecahkan kaca itu tanpa keinginan dia. Paham ya? Karena hilang akalnya. Mohon salah ya. Oleh karena itu kalau ada orang gila atau anak kecil atau hewan yang bisa dikatakan semua akalnya belum ada, belum sempurna, paham ya? Itu semuanya barakallahu fikum, kalau hewan enggak ada akalnya, kalau orang gila kan hilang akalnya. Itu semuanya kalau melakukan kriminalitas, kejahatan, itu nanti kalau dalam bab diyah, bab semacam denda, itu nanti mereka enggak kena denda. Yang didenda itu apa? Walinya atau keluarganya.
Sekarang antum misalkan di rumah sana ada orang gila jalan-jalan, kemudian kata antum dipecahkan, yang suruh ganti denda keluarganya atau orang gilanya? Keluarganya. Ada kambing misalkan, kambingnya lari-lari, ternyata kambingnya ngeruduk apa? Ngeruduk kaca pecah. Kambingnya suruh denda? Enggak, pemilik kambingnya. Oh ya, itu semuanya perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Hadhi niyatu 'alaiha madarul jazaa' min thawabin aw iqabin." Masyaallah. Niat ini merupakan perputaran balasan pahala ataupun hukuman, tergantung dengan apa tadi? Niatnya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Antum jangan seudzon ketika melihat orang bawa tangga malam-malam jam 12 malam, itu jangan seudzon dulu, cek dulu ngapain dia. Paham ya? Kalau dia mau mencuri, nah, baru dihukumi. Tapi kalau teman dia bawa tangga, jam 12 malam kok bawa tangga, jangan seudzon dulu. Tanya dulu mau kemana, Pak? Kalau pencuri ditanya gitu mungkin kagetnya ya. Nah, mau kemana, Pak? Mau ke depan. Nah, cek dulu ke depan ngapain. Ternyata mencuri, baru kita hukumi. Tapi kalau cuman baru bawa tangga kemudian antum hukumi, ini pencuri ini, enggak bisa. Paham ya? Karena apa? Karena belum ada tanda-tanda yang akurat. Kita lihat di sini. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa inna malikulli imrin ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Akhrajahu al-Bukhari min hadits Umar Khattab radhiyallahu anhu. Wa yanbani ala hadhil qa'idah masailu katsiratun, perhatikan baik-baik, dan terbangun di atas kaidah ini permasalahan-permasalahan yang banyak. Hatta inna ba'dal ulama, hingga sebagian para ulama qal, berkata, inna hadzal hadits nisful ilmi. Masyaallah. Hadits ini toh, hadits pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini, hadis innamal a'malu binniyat, itu kata sebagian para ulama adalah sebagian apa? Separuh daripada ilmu. Paham ya? Nah, inna hadzal hadits nisful ilm. Hadis ini toh itu sudah separuh ilmu. Kenapa? Karena ilmu semuanya berputar pada niat tadi. Orang mau duduk belajar, mengajarkan ilmu, menimba ilmu, menyampaikan ilmu, tergantung dengan niatnya, mau ngapain dia niatnya. Paham ya? Nah, baik buruknya, pahala ataukah dosa yang dia dapatkan tergantung dengan niatnya. Nah, kita lihat lagi. Li'anna al-ilma huwa al-ilmu bil ahkam. Dikarenakan ilmu itu adalah mengilmui enam hukum-hukum. Wal ahkam imma zahiratun wa imma batinatun. Nah, sedangkan hukum-hukum itu imma dia itu, na'am barakallahu fikum, zahirah nampak, wa imma batinah tidak nampak. Ya enggak? Nah, kalau zahir kita hukum secara zahir. Kalau enggak nampak bagaimana? Urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hukumi zahirnya. Maksudnya ya, kalau hukum seperti itu. Fal batinah mizanuha hadits Umar radhiyallahu anhu. Adapun batin, timbangan batin, hadisnya Umar Khattab radhiyallahu anhu, timbangannya. Jadi kita punya dua barometer ukuran. Ukuran amalan, nah itu memiliki berapa tadi? Dua barometer. Amalan zahir yang nampak itu nanti barometernya adalah hadis Aisyah ummul mukminin yang sudah kita lewati. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada landasannya atau ajaran dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu timbangan tuh apa? Amalan yang zahir yang nampak. Kalau amalan batin ini hadis innamal a'malu binniyat. Selesai. Kita lihat. Innamal a'malu binniyat wa zahirah. Sedangkan amalan zahir yang nampak, mizanuha, timbangannya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan baik-baik ini ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun, akhrajahu Muslimun min hadis Aisyah. Mohon insyaallah radhiyallahu anha. Naam. Jadi antum harus hafal dua barometer ini. Dimanapun antum jumpai orang beramal, dicek dengan ini. Paham ya? Kalau untuk batin kita enggak tahu sudah. Urusan batin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zahirnya bisa cek. Amalannya bagaimana ini? Kok berbondong-bondong mau kemana ini? Ke dalam masjid kok rame-rame, ada apa ini? Ternyata mau merayakan Maulid Nabi misalkan. Nah, dari situ kita timbang, barometernya datangkan dulu. Barometernya apa tadi? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada sandarannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Maulid Nabi siapa ya kira-kira? Ada enggak yang memerintahkan? Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Rasulullah yang lahir aja enggak pernah memperingati. Apalagi yang setelahnya, Abu Bakar juga enggak pernah. Maulid Nabi gitu enggak pernah memperingati. Abu Bakar, wala Umar, wala Utsman, wala Ali, wala berikutnya Muhammad Sirin, enggak pernah. Enggak ada juga Imam Bukhari, Imam Muslim enggak pernah memperingati Maulid Nabi. Munculnya dari apa? Dari kelompok-kelompok, na'am barakallahu fikum, pecahan Syiah Rafidah. Na'am barakallahu fikum, kelompok dikenal dengan Fatimiyah. Paham ya? Allahu musta'an. Naam.
Kalau tidak salah itu orang yang dikenal dengan Al-Qaddah. Namanya siapa itu? Anak terlupakan namanya, intinya nisbahnya Al-Qaddah gitu. Jadi dia pertama kali yang mencetuskan bid'ah apa? Bid'ah maulid Nabi ini. Dia termasuk pecahannya dari kalangan Al-Qaramithah, Al-Batiniyah, Al-Fatimiyah. Nah, Al-Qaramithah itu yang mencuri Hajar Aswad yang pernah dicuri dulu. Akhirnya Hajar Aswad itu sekarang enggak utuh itu. Tambalannya ada tambalan sedikit itu karena dulu dipecahkan oleh Na'am barakallahu fikum Al-Qaramithah tadi, pasukan atau kelompok yang jahat yang mencuri apa? Mencuri Hajar Aswad dibawa ke Mesir kalau tidak salah waktu itu. Apa maksudnya ya? Allahul musta'an. Yang jelas kesimpulannya, Na'am, kita lihat amalannya ngapain dia? Ke masjid ngapain berbondong-bondong itu? Ada yang bawa nasi, bawa Na'am bungkusan-bungkusan snack, paham ya? Ternyata mau memperingati Maulid Nabi, diukur dengan barometer tadi. Nah, barometer datangkan. Na'am. Kalau niatnya jelas-jelas tadi ya, nampak dengan zahirnya dan niatnya ada lain sudah. Oleh karena itu terkadang amalan batin itu akan nampak ketika dia menampakkan dengan zahirnya. Mahum. Tapi untuk mengenai batinnya itu memang semuanya globalnya Allah Ta'ala yang tahu. Cuman kita bisa mengecek ketika sudah mengamalkan zahirnya gitu loh. Mahum soalnya ya. Antum misalkan lihat orang dari rumahnya bawa snack mau ke masjid. Antum bisa hukumnya enggak mau ngapain dia? Tapi ternyata kalau di masjid mengadakan ritual Maulid Nabi baru bisa menghukumi. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jadi enggak ada dalilnya Maulid Nabi, enggak ada dalilnya sama sekali, tidak dari kalangan para salaf, tidak pula dari orang-orang belakangan, tapi muncul dari ahlul bid'ah wadh-dhalal wa a'udzu billah. Naam. Kita lihat wa hadza sahih, ini benar. Wa huma bi makna naam qaulina inna syartanil naam inna syartanil ibadah inna syartanil ibadah al-ikhlasillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dua syarat ibadah, inna syartanil ibadah al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatian baik-baik ini. Sesungguhnya dua syarat na'am barakallahu fikum ibadah adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mutaba'ah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat-ingat dua syarat tersebut. Naam. Fal ikhlas yakunu bin niyyah. Ikhlas itu terjadi dengan niat. Orang ikhlas ya niatnya tadi itu yang akan mewujudkannya, maksudnya nah terjadi dengan niat tadi. Wal mutaba'atu takunu bil amal zahir, sedangkan mutaba'ah terjadi dengan amalan yang zahir yang nampak. Antum salat, puasa, zakat, nampak enggak? Nampak. Nah, penampakan itu dicek lagi dengan barometer hadis Aisyah ummul mukminin tadi yang muttafaqun alaih maupun yang riwayat Muslim. Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddun, atau man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barometer amalan batin innamal amalu binniyat. Naam. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum. Kata beliau di sini, wa li hadza qala al ulama rahimahumullah, oleh karena ini para ulama mengatakan inna dina kullahu yaduru ala hadainil haditsain, masyaallah. Hingga para ulama pun mengatakan bahwasanya agama ini seluruhnya berputar di atas dua hadis ini. Hadis mana dan mana Abdurrahman? Hadis innamal a'malu binniyat, Umar Khattab, riwayat Bukhari Muslim, dan man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun, atau man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa waraddun, muttafaqun alaih, hadis Aisyah ummul mukminin. Dua ini. Masyaallah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus cek lagi agama yang kita jalani bagaimana. Niatnya ikhlasnya mencontoh sunnah Rasulullah atau tidak? Kalau tidak enggak bisa. Karena apa? Karena berarti dia beramal tanpa ilmu. Padahal kalau orang beramal tanpa ilmu, amalnya tertolak. Pantunnya. Naam, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Antum sudah hafal antum? Nah, nanti dihafal nanti ya. Nanti tunjukkan sama al-akhir ini, paham ya? Tunjukkan nanti pantunnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Antum sudah hafal juga? Nanti dihafal insyaallah ya. Nah, mudah sekali itu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak, enggak diterima. Karena ilmu itu melahirkan dua perkara tadi, apa? Karena ilmu nanti dengan ilmu dia melahirkan dua perkara, sehingga dua perkara itu termasuk syarat diterimanya amalan. Ikhlas dan mutabah. Ingat-ingat ya, nanti insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Yang terakhir kita lihat di sini kata beliau. Na'am, kata beliau, balau qila, bahkan kalau seandainya dikatakan inna dina kullahu yanbani ala hadzal hadis innamal amalu binniyat, bahkan kalau seandainya ada orang yang ngomong yang mengatakan
seluruh agama ini dibangun di atas hadis ini, innamal a'malu binniyat, akhrajal Bukhari min hadis Umar bin Khattab, lam yakun ba'idan. Ini pun juga pendapat yang tidak jauh dari kebenaran. Apa maksudnya? Itu pun benar gitu loh. Karena semuanya memang kembali ke sini, niatnya bagaimana gitu loh. Antum puasa, sholat, zakat, belajar, duduk di majelis taklim, mengajarkan ilmu, niatnya apa gitu loh niatnya? Antum kesini niatnya riwang bukan? Antum datang jauh-jauh dari Makassar ke sini niatnya nyari uang bukan? Bukan nyari uang kan? Tergantung dengan niatnya. Innamal amalu binniyat. Ini kata beliau. Jadi kalau ada yang mengatakan semua agama pun kalau seandainya dikatakan dibangun di atas dalil ini innamal amalu binniyat, ini pendapat yang tidak jauh dari kebenaran. Maksudnya itu dekat dengan kebenaran itu loh. Karena memang semua itu tergantung dengan niatnya. Paham enggak? Antum tidur siang jam 10 pagi tidur. Nah barakallahu fikum, itu dapat pahala atau tidak tergantung dengan apa? Niatnya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Mau insyaallah ya? Ayo kita lihat sini. Li'annahu hatta al-amal adh-dhahir, dikarenakan hingga amalan dhahir pun amal yang nampak, law kana muwafiqan lisyari'ah, kalau seandainya mencocoki secara dhahirnya itu mencocoki syariah fi dhahiri dhahirnya, walakinnahu biduni ikhlas, tapi dia mengamalkan tanpa ikhlas, fahuwa batilun, maka itu amalan yang batil, wal'iyadu billah. Mahum insyaAllah ya. Na'am barakallahu fikum, nasallaha assalamatul afiyah, fid dunya wa akhirah, walhamdulillah rabbil alamin.